Yo, what's up, dude? Before you start this video, please give me a subscribe, like, and comment. Because if you do that, you support me as well. Thank you. Bye. Yo, what's up, everyone? What's up? So, ya, hari ini aku bakal main game Samurai Warriors lagi, guys. So, ya, hari ini aku bakal obtain senjata keempatnya Keiji Maeda. So, you have to see it. It's very, very simple, ya kan? Kalian pertama harus pilih Keiji Maeda dulu. Masuk story, Keiji Maeda hard. Dan kalian ambil di stage number 4, but before we start ya, upgrade dulu senjata yang ada ya kan, kalau misalnya ada kayak contohnya ini nih, nggak ada elemennya nih. Nah gila, ada nggak? Ada, masih ada, belum beli semua kita ya. Alright guys, untuk mendapatkan senjata keempatnya ini kalian harus main di stage keempat. 1, 2, 3, 4 Haseo. Nah, Battle of Haseo ini simple banget, gampang banget, gak repot, gak susah ya, simple banget. Cuman harus bunuh 1000 pasukan. Banyak sekali pak, 1000 pasukan. Maka dari itu ya kan, jadi kita gak boleh belas kasih sama musuh ya, karena 1000 pasukan. Sebenarnya ada dua cara. Kalau kalian mau cara yang bersih, yang seperti aku lakuin sekarang ya kan, aku bakal tunjukin versi bersihnya ya, dengan cara main ya kan. Tapi kalau kalian mau cheat score bisa dengan cara cheat engine, tapi aku nggak bakal tunjukin ya kan, karena itu nggak fun ya kan? Cheat engine tidak fun. Oh sorry, maaf, aku lupa yang most paling important adalah kalian tuh harus rilis bodyguard. Lupa sih ya kan, kita harus melepas bodyguardnya ya kan. Aduh, kita harus lepas dulu nih guardnya nih. Aku langsung fly, gimana cari muka. Jadi jangan pakai bodyguard kalau bisa, supaya nggak terlalu banyak nyolong kill bodyguardnya, karena bodyguard biasanya nyolong kill banyak banget. Misalnya kayak terus kamu udah bisa kill 5 gara-gara bodyguardnya yang bego, jadi ini masih kill 12 ya. Nah, jangan dikasih ampun yang begini, yang begini lari nih, jangan yang lari-lari itu kalian manfaatin, karena yang lari-lari ini, karena yang lari-lari ini bakal apa ya, bantu ya, itu malah dapat easy kill ya kalian. Nah kalian juga caranya gampang banget, yaitu rubah mapnya jadi kayak aku nih, pencet L2 biasanya ya, rubah mapnya jadi kayak aku gini, jadi kalian bisa ngeliat, terus majuin dikit kayak gini. Ini kan ada pilihan nih lawan ini, nah kalian lawan nih. Jangan deket-deket sama yang biru-biru, karena yang deket biru-biru bisa di KS sama musuh teman-teman kalian yang nggak bertanggung jawab ya, kalian nggak tahu kalau kalian tuh ada misi di sini. Terus ini kita bunuhin aja. Ingat ya, fokusnya di sini untuk membunuh karakter sebanyak-banyak, apa, bunuh pasukan sebanyak-banyaknya, bukan, sorry, iya, bunuh pasukan sebanyak-banyaknya, bukan officer sebanyak-banyaknya. Jadi sebisa mungkin ya, sebisa mungkin ya. Karena 1000 jadi emang harus banyak banget, dan pastiin kalian levelnya sudah besar, sudah gede, itu memudahkan kalian juga ya kan. Senjatanya juga udah pastiin udah bagus, kalau mau bagus pasti punya senjata elemen petir, biasanya udah bagus ya elemen petir itu. Nah, kalian bersihin saja ya, terus bersihin, karena 1000 ya kan. Kalau misalnya kurang tuh biasanya itu yang susah sih. Jadi nah ini kan dua lari nih, ini jangan disia-siakan ya, kalian kejar, kalian jedotin kepalanya ya kan. Nah, begini nih, mengganggu kamu mati dah. Di sini aku dapat 100 ya, kalau kalian lihat nih, dapat 112, which is masih sedikit banget. Sedikit banget, harus 1000 ya kan. Ini kita baru 10%-nya, belum 100%-nya. Nah ini make sure kalian bersihin satu persatu, jangan sampai enggak ya kan. Bersihin banget pokoknya nih, pasukan. Nah sebelum kalian obtain ya misi ini, make sure lagi kalian sudah namatin story-nya. Itu wajib, gak boleh enggak, wajib. Wajib tralala, wajib pokoknya. Kalian wajib banget untuk namatin story-nya terlebih dahulu, baru ngerjain misinya gitu ya. 30 nih, kalian bunuhin aja. Alhamdulillah. Ya lihat nih ya, make sure ya guys. Saranku sih jangan bunuh officer-nya, tapi kalian fokus sama ini aja.
officernya biar teman kalian yang fokusin, kalian nggak perlu, kalian fokusinnya cuy. Pokoknya kalau generalnya biarlah ya, biarin si teman-teman kalian aja. Tapi kalau generalnya begini kelakuannya ya agak susah nih bunuhin kalau gitu. Tapi kalau bisa sih ini dibikin fokusin. Mudah-mudahan sih ini digit pertamanya udah sampai 500 ya harusnya ya. Mudah-mudahan karena di sini lumayan banyak sih. Kalian bisa cegat dari sini, bisa. Kalian jauh-jauh dari merah-merah musuh tuh jauh-jauh di sini. Biarin ya. Dapat 200 guys. Coba ya sampai sini sampai 500 kira-kira dapat nggak? Harusnya dapat sih. Kalau cuma 500 nggak begitu banyak. Nah itu tuh aduh kena dia lagi. Teman-temanku nggak jelas tuh. Ya, dia mampus. Nah, ini kalian waktunya ngakil-ngakil ini. Yang penting tentara, kalian yang ngebasmi, officer-officer silahkan diberikan ke teman-teman kalian. Harusnya 300 sih. Ini aku baru cuma dapat 281 ya. Sedikit banget.
Kaget cuk. Kagetan aku. Mana transport unit ini kelampau jauh sekali ya ntar. Lah di sana dong. Transport unitnya di sana kayak nggak tuh. Lihat nggak merah-merah tuh. Nah. Makin menjawab kan kesini kurang ajar. Nah kalian juga harus tahu ya, Kenshi-nya jangan sampai mati ya, Kenshi Esugi-nya ya. Apa Kenshi lagi apa? Kanetsugu Nawe-nya Kenshi Esugi. Nah, tuh, available item discovery ya tuh. No, udah deh, silahkan kalian have fun, bisa bunuh raja dan manfaatkan senjatanya gitu guys. So ya kurang lebih seperti itulah caranya ya kan. Kita akan lihat. Yeah, that feel excellent. Emang excellent banget ya. Let's go ya kan, kita lihat. Nah, dah. Nah, discard. Oh, ini bagus tapi sih. Ini simpanan. Apakah dia pakai ya? Oh, nah ini. Divan Mandible ya, namanya. Divan Mandible ya kan. Ya, kulangin lagi ya, cukup simpel. Kalian cuma butuh main 1000, cuma butuh bunuh 1000 pasukan aja ya kan. Maaf untuk gameplaynya aku cepetin karena kalau kalian nunggu tuh terlalu lama, ini sekitar kayak 20 menit gameplay untuk nge-kill 1000. Jadi aku cepetin videonya. Aku harap kalian ngerti intinya. Kalian mau main kayak gimana aja bisa asalkan kalian nge-kill 1000. Nyatanya Divine Medal, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Bye bye.